Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bis, salam jedor dari CFA Jedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Jedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CFA Jedor. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai request teman-teman yang udah WA saya, nah ini kita mau membedakan ketiga unit ini yang sama-sama pakai power lipat dan juga harganya pun sama-sama 4.500. Nah kawan-kawan itu pada kepo speknya itu seperti apa mas, kok harganya bisa sama 4.500 seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum saya jelaskan tentang ketiga unit ini, nah langkah baiknya kita klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu biar CFA Jedor tambah maju, tambah meluas di seluruh Nusantara. Terima kasih seperti itu teman-teman, dan juga komen sebanyak-banyaknya, ikutin giveaway kami yang kita undi nanti entah kapannya, pokoknya di komen sebanyak-banyaknya biar kita undi itu tidak teleskop terus, yang kita undi bisa juga senapan angin gratis. Terima kasih. Oke teman-teman, senapan yang pertama, nah ini yang paling sering ditanyakan yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Bumbara Bogel. Nah ini larasnya pakai laras panjangnya 55 cm, nah kurang lebih 50 cm untuk panjang larasnya. Nah untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super. Nah jadi untuk jarak idealnya ini bisa 50 sampai 60 meter. Nah itu dia kelebihannya teman-teman. Nah kelebihannya makanya kok bisa sampai jaraknya segitu meskipun laras bogel, nah itu dari segi powernya yang ada di dalam sini. Untuk pernya ini per memang per standar, tapi kualitasnya dia hampir setara dengan Mizumi, makanya powernya dibuat oke. Meskipun pernya bukan Mizumi, tapi untuk jarak idealnya laras bogel predator Bumbara ini, nah itu bisa 50 sampai 60 meter, makanya harganya bisa disandingkan dengan kedua unit ini tadi, ada Rinjani sama Malabar. Nah untuk harga normalnya ini kita bandrol kemarin 4.900, sekarang promo sekarang hari ini, nah Oktober Big Sale promonya cukup 4.500. Kalian bisa pilih bonusnya salah satu ya, ada senapan uklik, ada pompa, ada juga teleskop yang ditambahi dengan bipod. Teleskopnya dapat teleskop gamu ukuran 39x40, pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI. Untuk senapan ukliknya dapat senapan Benjamin Franklin, mantap sekali, oke banget. Oke teman-teman, untuk larasnya, larasnya 2S Super panjangnya 50 cm, peluru yang cocoknya pakai peluru Hercules, mantap banget. Untuk pengen lihat tes akurasi jarak 50 meter ada di video sebelum ini ya teman-teman. Ini keluaran yang terbaru, kemarin udah kita buat video nembak tes kapuk. Nah makanya powernya oke sekali, bisa jarak 50 sampai 60 meter. Nah itu dia alasannya. Nah makanya harganya memang disamakan dengan Malabar dan juga Rinjani, mantap sekali, oke banget. Untuk tabungnya ini tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Ini bukan tabung 460 cc, tapi tabungnya udah tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI, mantap banget. Kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan, kalau setelan full power paling ya 30-40 udah habis ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, chamber dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, belum full stainless, mantep banget. Tapi tenang saja, ini powernya dan juga larasnya ini yang mempengaruhi akurasinya bagus, dan juga harganya bisa disesuaikan, makanya harganya bisa 4.500. untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan slip lever. Nah ini
Oke, akhirnya Mas. Nah, itu dia suaranya. Oke sekali. Mantap banget. Ini juga bisa magazine dan juga bisa single shoot ya, teman-teman. Mantap sekali. Triggernya udah menggunakan trigger mat juga. Udah ada safety triggernya, letaknya ada di chamber. Nah, kalau diarahkan ke depan, dia otomatis muncul. Kalau ke belakang, dia normal lagi. Ada tulisannya safe sama fire. Mantap banget. Kalau fire dia normal, kalau safety dia nah ngunci. Mantap sekali seperti itu. Untuk manometer, nah bisa melihat tekanan anginnya. Nah, manometer ada di bawah sini ya, teman-teman. Nah, ini manometernya bisa dilihat waktu ngisi angin masih berapa dan waktu udah menembak jangan sampai dihabiskan sampai nol, minimal disisakan di 1500 atau ya 1000 PSI ya, teman-teman. Jangan sampai nol. Kalau sampai nol, nah kalian repot sendiri nanti kalau waktu ngisinya nanti ada kebocoran bagian dari laras atau yang lain. Nah, itu kebocoran dari valve. Nah, makanya kalau ngisi waktu angin habis nol, biasanya pakai tabung scuba atau pakai kompresor PCP biar tekanan anginnya tinggi, gampang mengembangnya untuk per yang ada di dalam valve-nya. Nah, mantap sekali. Oke banget. Dan kelebihannya dari Predator Bumbara ini, nah ini powernya bisa dilipat ya, teman-teman. Mantap banget, udah power lipat, setelan powernya ada di dalam sini. Mantap sekali. Oke sekali. Nah, oke banget ya, teman-teman. Oke sekali, ini udah power lipat. Nah, chambernya chamber semi CNC. Oke sekali. Untuk hand grip-nya ini pun juga udah menggunakan hand grip ori karet. Mantap sekali. Ini Predator Bumbara ini beratnya kalau tanpa teleskop dia 3,3 kg, kalau sama teleskop tambah 1 kg, jadi 4,3 kg. Mantap sekali. Oke banget. Nah, untuk cara mengembalikan lipatannya, nah ini agak diangkat sedikit ya, teman-teman, di bawah sini. Nah, itu dia agak ngunci di sini. Nah, makanya memang agak diangkat sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak bisa, nanti bisa kita videokan waktu video call. Biasanya seperti itu. Kebanyakan memang untuk mengembalikan lipatannya agak susah. Soalnya di sini itu memang nggak kelihatan ada penjepitnya ya, teman-teman. Dia agak ngunci, jadi harus diangkat sedikit ke atas. Seperti itu, teman-teman. Untuk popernya, ini poper cangkul, bisa maju dan juga bisa mundur. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Mantap sekali. Oke banget. Ingat-ingat, ini harganya cukup dibanderol di harga Rp4.500.000 saja. Mantap sekali ya, teman-teman. Bonusnya bisa pilih salah satu, mau bonus pompa bisa, mau bonus teleskop bisa, mau bonus senapan uklik pun juga bisa. Free ongkir kecuali 3 wilayah ya, teman-teman. Ada Papua, NTT sama Maluku. Mantap sekali. Oke banget ya, teman-teman. Oke. Untuk bonus tambahnya ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin peredam sama STKS-nya pun juga ada. Oke sekali, mantep banget teman-teman. Oke, untuk tabung 500cc. Oke, teman-teman, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Nah, kedua ini ya memang ini agak lebih bagus dan juga lebih besar. Nah, ini sama-sama menggunakan laras H2S Super juga. Mantap banget larasnya, juga pakai laras H2S Super, panjangnya ini kurang lebih 60 cm. Nah, ini jarak idealnya juga sama, jarak 50 sampai 60 meter. Mantap sekali. Oke banget. Untuk tabungnya ini tabung 500cc, tabung GSM. Mantap sekali. Oke banget ya, teman-teman. Tabung 500cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Untuk laras sama-sama menggunakan peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Nah, ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Mantap sekali. Oke banget ya, teman-teman. Ini Malabar, bentuknya memang ganteng banget. Oke sekali ya, teman-teman. Nah, ini mengapa kok harganya bisa sama dengan Bumbara, dengan Rinjani 4.500 yang bikin mahal? Ya, memang dari segi bahannya ya, teman-teman. Bahannya popor, ini popornya yang membedakan. Dari segi popornya, ini popornya bisa setelan, udah ada di luar. Nah, untuk larasnya sama menggunakan laras H2S Super. Nah, seperti Predator Bumbara tadi, ini masih semi CNC ya, teman-teman. Dalemannya masih daleman baja. Tapi untuk harganya memang disamakan dengan Rinjani. Soalnya
memang kelebihannya dia itu dari segi powernya juga mantap, larasnya pun juga bisa bersaing, bisa 50-60 meter. Popornya lipat ini yang bikin beda, makanya agak mahal sedikit. Nah ini popornya bisa setelannya ada di luar sini, mantap sekali, oke banget. Untuk harga normalnya ini dulu kita bandrol di harga 4.700.000, sekarang promo Oktober, nah sorry masih keingat-ingat bulan September, Oktober Big Sale ini kita bandrol di harga Rp4.500.000, mantap sekali, oke banget ya teman-teman. Ini chambernya sama, menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, mantap sekali ya teman-teman, chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, pembuatannya pun juga rapi sekali seperti ini. Dalemannya masih daleman beja atau Dural, pernya juga mudah menggunakan per standar. Nah ini per standar untuk big game, buat small game pokoknya oke sekali ya, mantep banget pokoknya, tanpa kecewa kalau pakai Predator Malabar ini. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever. Nah ini powernya wah kenceng sekali, mantep banget teman-teman. Oke, nah ini untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya. Kalau diarahkan ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Ini juga bisa magazine dan juga bisa single shoot, mantep banget. Untuk magazine bonusnya Predator Malabar ini magazine biasa, Bumbara juga magazine biasa ya teman-teman, soalnya masih semi CNC. Dia nanti kalau pengen magazine yang no macet-macet, nah tambah 100.000 dapat magazine CNC. Oke seperti itu teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya teman-teman, tabung 500cc. Untuk setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan. Untuk setelan hampir full power, nah atau setelan full power paling ya 30-40 kalian udah happy, seperti itu teman-teman. Untuk manometer sama ada di bawah manometernya, nah kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, yang penting jangan sampai kehabisan angin. Untuk merawat larasnya ya jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya selain Hercules. Kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus ya teman-teman, nanti laras yang alurnya di dalam sini, nah itu bisa terjadi kerusakan kalau kalian ganti pelurunya dengan asal. Kalau pas gak apa-apa ya teman-teman, kalau setelan pas di tele, nah tidak ngacak lari-lari pelurunya, nah itu gak apa-apa dipakai selain Hercules. Tapi kalau ngacak jangan dipaksakan, nanti alur kalian yang bisa rusak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk merawat larasnya, merawat larasnya yang lain kalian bisa isi dengan minyak atau oli, atau ya yang penting gak membuat dia karatan, seperti itu ya teman-teman. Kalau pengen gak ngacak ya seperti itu teman-teman. Dirawat larasnya dengan baik, yang penting jangan diganti-ganti untuk pelurunya, seperti itu teman-teman. Nah ini kelebihannya dari Predator Malabar, makanya kok harganya sama 4.500. Nah larasnya H2S super, jarak idealnya 50-60 meter. Nah untuk popornya beda dari kedua ini tadi. Nah ini popornya menangnya ada setelan powernya di luar ya teman-teman. Untuk powernya sama, FPS ini rata-rata bisa 900-1000. Mantap sekali, oke banget ya teman-teman. Harganya cukup 4.500, bisa pilih Borussia salah satu. Ada senapan uklik, ada pompa, ada juga teleskop, seperti itu ya teman-teman. Nanti juga ada tambahan bonus seperti tas, tali sandang, kanuan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STM, seperti itu. Free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Mantap sekali, oke banyak, tentukan pilihan Anda ya teman-teman. Nah ini yang bikin kaget yaitu adalah kelas full CNC, kenapa kok harganya 4.500. Nah ini 4.500 yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Rinjani, kok harganya dibikin murah kenapa mas? Nah ini alasannya, soalnya Rinjani harganya kok bisa murah sampai 4.500 biar, nah biar kalian bisa merasakan Predator full CNC juga ya teman-teman. Nah ini full CNC teman-teman Rinjani. Untuk chambernya pakai chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Untuk dalemannya menggunakan daleman stainless,
memang teman-teman harganya 4.500 pada suka milih bocah predator Rinjani ya teman-teman, soalnya udah full CNC. Nah Pak Bos entah pikirannya kemana, nah dibikin harga 4.500 biar kalian bisa merasakan juga yang namanya predator full CNC ya teman-teman. Nah ini dia unitnya, unit senapan bocah predator Rinjani. Untuk larasnya ini menggunakan laras CVA sodor ya teman-teman. Nah untuk jarak idealnya bisa 50-60 meter. Oke teman-teman, nah itu dia alasan dari Rinjani makanya kok harganya bisa 4.500. Soalnya memang Pak Bos SS, nah itu bikin promo cuci gudang biar habis Rinjaninya, biar merasakan juga teman-teman. Nah untuk harga normalnya Rinjani itu memang di harga hampir 5 jutaan 4.800an ya teman-teman dulu. Nah sekarang harganya cukup 4.500.000 rupiah. Soalnya ini full CNC, larasnya pakai laras CVA sodor, jarak ideal bisa 50-60 meter. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan diganti-ganti peluru-peluru lainnya. Untuk tabungnya ini tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger Metsu, mantap banget. Popornya pun juga udah pakai popor lipat. Nah full CNC, ciri khasnya di CVA sodor memang kebanyakan yang full CNC pakainya popor lipat. Yang semi CNC popor lipat ya hanya dua ini ya teman-teman, Malabar sama Bumber. Mantap sekali, oke banget. Ini juga popornya pakai popor cangkul. Nah ini popor cangkul bisa maju dan dimundurkan. Oke sekali ya teman-teman. Ini Rinjani kemarin kehabisan, sekarang udah ready kembali. Nah ini warnanya birunya yang ready seperti ini ya teman-teman, biru agak tua. Nah kalau kemarin ada biru yang muda, nah ini yang ready biru agak tua. Mantap sekali. Untuk triggernya, nah safety trigger maksudnya ada di chamber ya teman-teman. Kalau diarahkan ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan diarahkan ke atas nanti dia normal lagi. Mantap sekali. Untuk nah ini pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung, letaknya di sini. Nah ini kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga nanti sisa anginnya berapa, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, oke banget. Untuk Rinjani ini harganya diingat-ingat cukup 4.500.000 rupiah saja. Bonusnya bisa pilih salah satu, mau bonus senapan uklik juga bisa, bonus teleskop bisa, bonus pompa pun juga bisa. Mantap sekali, oke banget ya teman-teman. Nah untuk garansi, nah ini saya taruh dulu. Nah saya jelaskan yang garansi ya teman-teman. Nah untuk garansi, garansi laras kita garansi akurasi, nah itu garansinya 2 minggu, garansi tabung 2 minggu, kalau ada kebocoran atau yang lain-lain, nah itu ya teman-teman namanya garansi tabungnya 2 bulan. Ada yang nanti kita bawakan spare partnya, bisa kita pandu juga dari sini untuk nah mengganti sealnya. Memang seal, nah keadaannya memang pakainya pakai karet ya teman-teman, apalagi cuacanya panas gini sering sealnya itu memang ada yang keluar, jadi dia bocor ya teman-teman. Memang biasanya kalau gak tahan panas sealnya seperti itu ya teman-teman, jadi harap maklum kalau dari kebocoran seal nah atau dari yang lain, nah itu ada spare partnya, nanti bisa kalian ganti, kita pandu dari sini, dibawa ke bengkel pun juga bisa, nanti kita ganti biayanya. Nah untuk garansi akurasi, nah itu kalau ada ngaca atau yang lain-lain, nah itu garansinya 2 minggu ya teman-teman. Jadi kalau udah lebih dari 2 minggu itu bukan ikut garansi lagi, seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Kalau pengen dikembalikan ke sini juga bisa, waktu kalau nggak bisa dibenerin di sana mau ganti juga kita ganti. Yang penting nah info dari CVA sodor, memang uang tidak bisa kembali tapi unit bisa kita ganti dengan yang baru asal masih waktu masa garansi ya teman-teman, infonya seperti itu. Nah biar gak salah paham ya, memang dari dulu
dulu CVA Sodor. Pokoknya pelanggan-pelanggan dulu pasti udah tahu ya teman-teman, CVA Sodor kalau ada kerusakan bisa dikembalikan ke sini, kita ganti unit waktu masih garansi ya teman-teman. Kalau kembalikan uang memang gak bisa ya teman-teman, memang kita ganti unit yang baru yang bagus lagi, yang tidak bocor dan tidak rusak. Nah, itu masih garansi 2 bulan ya teman-teman. Kalau udah lebih 2 bulan ya memang dikenakan biaya servis atau yang lain seperti itu ya teman-teman. Memang tukar tambah itu memang gak bisa di CVA Sodor. Nah kalau memang tukar tambah yang gak bisa, hanya unit boleh ditukar waktu masa garansi seperti itu ya teman-teman. Memang gak bisa untuk dikembalikan uangnya seperti itu, penjelasan untuk garansi di CVA Sodor. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini pilih yang mana juga bisa, mau yang bugel, bumbara, oke. Akurasi juga sama 50-60 meter, malabar juga oke, yang bentuknya super super ganteng sekali, popornya berlipat tapi setelan power udah di luar. Mau Rinjani yang full CNC yang dibikin murah oleh bos AHS pun juga bisa seperti itu ya teman-teman. Tentukan pilihan Anda, harga 4.500, ini dia rekomendasinya, ada bumbara, malabar, sama Rinjani. Oke teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam sodobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.